Wabarakatuh. Masih jam 9 ya teman-teman, jam 9 kurang seperempat. Di rumah aja nggak kemana-mana karena di hari Minggu ini di daerah Semarang pada banjir ya teman-teman. Nggak bisa beraktivitas, nggak bisa keluar-keluar. Di rumah enaknya ngapain kalau lapar ya? Karena nggak bisa keluar pada banjir, jadi makannya pakai makan Indomie. Kita makan dulu, ayo teman-teman makan. Siapa yang suka makan Indomie? Ini makanan kepepet, kepepet. Karena nggak bisa keluar-keluar, nggak bisa jajan ya teman-teman. Masak di rumah juga nggak tahu, tiba-tiba hujan banjir, makan Indomie dicampur sama masaknya, sama masak Indomie dicampur sama unclang sama sambal ya teman-teman. Unclang sambal ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi marzaqtana wa qina adzabannar. Udah lama enggak live di Facebook ya, teman-teman. Sinyalnya jelek ya, teman-teman. Tadi mati sebentar. 2 hari ini di Semarang hujan deras ya, teman-teman, dari subuh sampai sekarang masih hujan, dan di luaran banjir ya teman-teman, pada banjir menyeluruh. Di rumah nggak bisa keluar-keluar, makanya kita makan Indomie aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikna fi marzaqtana wa qina adzabannar. Kita makan campur unclang campur sambal ya teman-teman. Bismillah. Di daerah kalian banjir nggak teman-teman, sama hujan deras nggak? Kalau di Semarang merata ya, di Teluk Gosari, di sini teman-teman tadi di Mekti aja pada banjir semua ya teman-teman. Di Johar, Logosari semua pada banjir teman-teman. Banjirnya merata ya teman-teman. Tempat kalian gimana? Pada banjir enggak? Dan enggak bisa beraktivitas ya teman-teman. Sinyalnya jelek teman-teman ini tadi. Mati-mati terus. Bismillah. Hujannya merata. Siapa yang rumahnya sama-sama Semarang pasti tahu. Siapa yang di sini sama-sama rumahnya Semarang pasti tahu pada kebanjiran ya teman-teman. Pada hujan nggak bisa dilewati, daerah tertentu aja ya.
Ini padahal udah hari kedua, tapi masih banjir hujan. Ini ada sendoknya, ada garponya, ada supinnya. Habis teman-teman. Di tempat kalian banjir nggak teman-teman? Di sini banjir, hujan. Bisa keluar-keluar ya teman-teman. Hanya di rumah saja ini. Biasanya aku beraktivitas ke pasar, ini nggak kemana-mana. Karena memang nggak bisa keluar ya teman-teman. Alhamdulillah masih bisa makan walaupun dalam keadaan banjir ya teman-teman. Karena banjir kan nggak bisa ditentuin ya teman-teman. Kebetulan nggak bisa keluar-keluar, jadi makan apa adanya teman-teman. Nanti tadi lupa ini nggak dicampurin ke mie-nya, mau dicampurin malah lupa ini kerupuknya sama tangsinya. Jadi makan nanti. Tunjuknya teman-teman, kalau teman-teman aku tunjukin nih, tuh banjir tuh di depan rumah. Kemarin itu banjirnya di seperut ya teman-teman, kemarin lalu banjirnya seperut, sekarang udah surut semata kaki ya teman-teman. Adanya tuh layarnya jatuh tuh, ngeri jalannya itu. Banjirnya itu ya teman-teman. Nggak bisa beraktivitas, nggak bisa keluar-keluar, udah 2 hari ini ya, dari kemarin. Kemarin itu seperut teman-teman.
tuh tandanya banjirnya di tangga 1-2 kemarin sampai 2 ini tangga. Untungnya nggak masuk rumah ya teman-teman. Di Semarang ini banjirnya merata, semua pada nggak bisa beraktivitas. Ini 2 hari alhamdulillah udah surut tuh jalannya seperti itu, sampai mau keluar cari makan nggak bisa ya teman-teman. Di rumah persediaannya cuma Indomie. Alhamdulillah masih bisa makan Indomie, bersyukur ada persediaan Indomie, jadi makan yang ada ya teman-teman. Itu depan rumah itu kemasukan tuh, kesian tuh. Ini lingkungannya kebanyakan Cina-Cina ya teman, depan Cina, depan ini Cina, sampingku juga Cina, sana Cina semua ya teman-teman. Yang Jawa cuma sebagian aja, 1-2 bisa dihitung ya teman-teman. Yang Jawa paling cuma 3 orang atau 2 ya. Udah padanya seperti ini, disyukuri ya teman-teman. Syukur bisa, masih bisa di rumah aja, masih bisa makan. Banjir nggak bisa keluar, padahal kemarin tuh ada kondangan nganten nggak datang ya teman-teman, nggak bisa datang karena banjir deras banget. Bersyukur banget nggak bisa ke pasar juga, mau ke pasar mau nurunin sepeda motor juga, motornya nanti kena, malah nanti motornya biayanya tambah banyak ya teman-teman. Kalau astagfirullah, kalau kitanya turun naik motor bisa, cuma nanti kalau motornya kena kan tambah biaya juga ya teman-teman, tambah biaya. Bener, siapa yang meninggal itu? Dapat kabar kok mami dengar-dengar. Baik, itu teman-teman, itu di daerah Semarang ya teman-teman, kebanyakan pada kebanjiran, kesian itu. Alhamdulillah di sini biarpun banjir, alhamdulillah nggak masuk ke rumah ya teman-teman, udah ditinggiin dulu ya. Aku setiap dulu sebelum ditinggiin itu kebanjiran terus rumah sini ya, rumah orang tua kebanjiran terus dulu sebelum ditinggiin. Soalnya memang lagi musimnya hujan banjir ya teman-teman. Kemarin aja waktu aku ngantar ngaji itu sampai kendaraanku mogok 3 kali ya teman-teman, mogok. Terus waktu kebanjiran itu aku tuntun, waktu jemput ngaji aku tuntun, terus waktu udah nggak kena banjir aku hidupin lagi, untungnya masih bisa, jadi masih bisa jemput anakku yang 3-3-nya alhamdulillah. Biarpun biasanya nyampe jemput tuh biasanya perjalanan kan cuma 1/2 jam, itu sampai 1,5 jam baru nyampe ke tempat ngaji ya teman-teman, karena memang keadaan pas banjir jadi macet total. Nyebutnya sampai malam, sampai rumah sampai jam 7, biasanya nyampe rumah cuma 5:30, kan pulang ngajinya 5:30 itu teman-teman. Tetap bersyukur ya teman-teman, karena biarpun kena banjir itu adalah suatu kenikmatan ya teman-teman, jangan dianggap suatu apa itu musibah, karena banjir itu juga dari Allah ya teman-teman. Di Semarang ya banjir, kalau di daerah teman-teman banjir enggak.
Maaf teman-teman, udah lama juga nggak upload ya teman-teman, karena di sini juga nggak pasang wifi, jadi sinyalnya juga nggak begitu bagus, jadi ya memoriku juga sering penuh ya, makanya udah lama nggak upload ya teman-teman. Terima kasih yang sudah mengikuti Facebook. Jangan lupa follow Facebook aku, Uti Masita Dewi. IG aku Masita Dewi 15 12 81. Terima kasih yang sudah nonton, yang sudah komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan banjirnya cepat surut ya teman-teman. Enggak hujan, maksudnya enggak banjir lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarangnya, dadah. Terima kasih yang sudah support Facebook aku, yang sudah follow ya teman-teman. Mudah-mudahan yang sudah follow sehat selalu, panjang umur, dan selalu dilimpahkan rezekinya. Rezeki yang halal, berkah barokah, amin. Dadah.